Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana saat ini persiapan di lapangan upacara terus dilakukan, di mana nampak panggung dan tenda upacara di IKN sudah terpasang dengan rapi. Selain itu beberapa perlengkapan juga sudah terpasang dengan baik seperti AC portable dan kipas angin. Di mana persiapan di lapangan upacara ini terus dimatangkan jalan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Di mana diharapkan para peserta dan tamu undangan merasa nyaman saat berada di lokasi upacara. Sementara itu, dilansir dari postingan Pak Budi Karya Sumadi, kereta tanpa rel atau Optimus Rail Transit kini telah tiba di IKN setelah menempuh perjalanan darat dari Balikpapan menuju IKN, di mana nampak rangkaian kereta diangkut menggunakan truk. Nampak keretanya sangat panjang dan tentunya siap untuk diuji coba. Kementerian PUPR terus mengerjakan infrastruktur ibu kota Nusantara IKN menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-17 kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024. Sejumlah proyek sedang dikerjakan Kementerian PUPR, mulai dari kantor Kementerian Koordinator, Unian Aparatur Sipil Negara, Fasilitas Air Minum, hingga Istana Negara. Untuk kantor Kemenko, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Basuki Hadimulyono menyebut, ada 7 kantor Kemenko yang difungsikan saat 17 Agustus. Rinciannya adalah 1 tower di kantor Kemenko 1, 1 tower di kantor Kemenko 2, 2 tower di kantor Kemenko 3, dan 3 tower di kantor Kemenko 4. Kemudian, dari 4 kantor kementerian koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower yang akan difungsikan pada saat upacara, nantinya sebanyak 7 tower yaitu koordinator 1, 1 tower, koordinator 2, 1 tower, koordinator 3, 2 tower, dan koordinator 4, 3 tower, tulis Instagram Kementerian PUPR pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus. Lalu, hunian aparatur sipil negara yang akan difungsionalkan minimal 8 tower, sementara rumah jabatan menteri akan berfungsi sebanyak 14 unit. Menurut Pak Basuki, rumah tersebut sudah dilengkapi dengan mebeler. Hunian ASN akan fungsional minimal 8 tower, dengan masing-masing tower terdiri dari 60 unit. Dan rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi 14 unit yang telah dilengkapi dengan mebeler, jelasnya. Untuk fasilitas air minum di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur juga terus dipersiapkan. Pak Basuki menargetkan fasilitas tersebut bakal beroperasi secara bertahap pada 10 Agustus 2024. Untuk rinciannya terdiri dari instalasi pengolahan air meliputi pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi hingga pipa gedung dan kantor pemerintahan. Sedangkan untuk fasilitas air minum mulai dari instalasi pengolahan air meliputi pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi hingga pipa persil gedung, kantor pemerintahan akan secara bertahap beroperasi pada tanggal 10 Agustus 2024, terangnya. Selain itu, 15 embun dikip IKN juga telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Embun tersebut berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 15 embun dikip IKN yang berfungsi sebagai estetika dan preservasi air, sebutnya.
Pak Basuki juga menyebut sudah menyediakan akses untuk menuju ke IKN. Pak Basuki mengatakan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN dari Balikpapan bisa melalui tol Balikpapan Samarinda, lalu keluar di kilometer 11 ke Karajoang. Perjalanan lalu dilanjutkan melalui jalan nasional, lalu masuk lagi ke tol dengan total waktu tempuh 90 menit sepanjang 88 km. Adapun jaringan jalan di dalam KIP yang sudah teraspal sepanjang 7 km, lalu jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1260 meter, sudah dilakukan pengerasan aspal. Jaringan jalan di dalam KIP dengan kondisi aspal sepanjang 7 km, serta jalan kerja yang sudah dipadatkan, jalan menuju Istana Negara yang sudah siap untuk digunakan. Di sisi lain, Pak Arisal, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANB mengatakan bahwa aparatur sipil negara yang belum menikah atau lajang akan mengikuti tahap awal pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Kita, ASN yang dipindah itu, ada perkembangan terbaru waktu sidang ratas kemarin ya, arahnya itu yang pindah tahap awal itu mereka ASN yang masih lajang, ujar Pak Arisal dalam acara ASN Festival. Menurutnya, hal itu menyelesaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN. Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini ya, untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana. Jadi yang masih lajang katanya seperti dilaporkan dari Antara. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memaparkan 3 skema pemindahan ASN ke IKN. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.